Kemudian yang berikutnya, ada kisah ini, ada seorang yang mengganggu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar macan tidur dibangunin, wah ngamuk Sayyidina Umar. Kita lihat Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. Satu ketika namanya Uyainah bin Hisn, Uyainah bin Hisn, beliau datang kepada keponakannya, ibni akhi, anak dari saudara lakinya, keponakan namanya Hur bin Qais. Uyainah datengin Hur. Ini Hur termasuk wa kana minan nafar alladziina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana qura ashhaba majlisi Umar radhiyallahu anhu musyaratihi kuhulan kana ushuban. Jadi Hur bin Qais ini, ponakannya Uyainah, termasuk orang yang dekat kepada Sayyidina Umar. Jadi orang-orang kepercayaan Sayyidina Umar. Padahal masih muda. Kok begitu? Nah, ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, beliau membuat satu majelis, ya, kalau sekarang ya, termasuk orang-orang yang berperan gitu ya, di dalam kekhalifahan Sayyidina Umar, yang memegang kebijakan-kebijakan dan segala pertimbangan pendapatnya itu bisa itu dilaksanakan. Ada majelisnya, itu Sayyidina Umar buat, ya, terdiri majelis musyawarahnya terdiri dari anak-anak muda kuhul, ya, antara 30 yang umurnya belum 40 atau syuban, bahkan yang masih muda diambil-ambil Sayyidina Umar, ya, yang potensial-potensial, yang pintar-pintar, ya, yang punya kepribadian tangguh, ya, punya sikap yang jelas, cerdas, dikumpulin Sayyidina Umar, muda-muda. Nah, salah satunya Hur bin Qais tadi, ponakan dari Uyainah bin Hisn. Wa qala Uyainah li ibni akhi, maka berkatalah Uyainah kepada ponakannya, ya ibn akhi, wahai ponakanku, laka wajhun inda hadzal amir, kau memiliki wajah, ya, kau punya muka, ya, semua juga punya muka, ya, artinya apa? Kau cukup dikenal, ya, kau cukup dekat dengan pemimpin ini, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan wibawa, minta waktu dengan Sayyidina Umar, maka melalui ponakan yaitu Hur bin Qais, kau cukup dekat dengan, ya, pemimpin, dengan khalifah, fasta'din li 'alaihi, tolong akan izin untukku darinya, meminta waktu pengen ketemu, fasta'dana, maka Hur bin Qais minta izin, bilang nih, ini pamannya Uyainah pengen berjumpa, hari dikasih waktu, silakan. Fa idzina lahu Umar. Persilakan Sayyidina Umar. Falamma dakhal, ketika Uyainah bin Hisn itu masuk ke ruangan Sayyidina Umar bin Khattab, qala, beliau langsung mengatakan, "Hi, ya ibn al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jasad wa takun fina al-'abil 'adl." Tiba-tiba Uyainah, kalau orang Betawi bilang nyolot gitu ya, apa nyolot? Ngomong dengan nada keras, nggak yakin. Hei, itu tanda kalimat tahdid, kayak ngancem gitu. Hei, nah kalau kita hei dah hei, kalau kita gitu. Woi, oh woi, hei, woi, woi, Sayyidina Umar. Kalau oke masih keren, oke nggak? Ini woi, woi, menungguin aja. Ya ibn al-Khattab,
Fawallah, demi Allah, ma tu'tinal jasad. Kau tidak memberikan kepada kami sesuatu yang berharga, sesuatu yang berarti. Wala tahkum fina, dan engkau belum memutuskan memberikan hukum-hukum kepada kami dengan keadilan. Tahu-tahu begitu saja. Lalu Sayyidina Umar terkenal pemimpin apa? Yang sangat adil, yang sangat perhatian kepada rakyatnya. Sayyidina Umar bin Khattab, masya Allah, marah Sayyidina Umar. Yang nyolot begitu, fa ghadiba Umar radhiyallahu anhu. Marah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatta hamma ayyuqi'a bih. Hampir-hampir aja itu kalau enggak ditahanin habis orang. Nih. Dimbak Sayyidina Umar. Faqul hur. Hur mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudhil 'afwa, berilah maaf. Ya, wa'mur dan ajaklah kepada hal-hal yang baik. Wa'anil jahilin, palinglah dari orang jahil. Masya Allah, ini Hur langsung apa ya, bisa meredam amarahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, karena diperlakukan seperti ini, tanpa alasan, ya, konyol emang Uyayna. Ya. Hur mengatakan, wa inna hadza minal jahilin. Ya, ditakut juga sama encingnya, ya. Mau diumbat. Enggak pulang udah. Selesai. Wa inna hadza minal jahilin. Ha, ini sih termasuk orang jahil. Ya, katain-katain, yang penting selamat encingnya. Ini orang minal jahilin. Ya. Palingkan, berpalinglah. Oh, langsung Sayyidina Umar, masya Allah. Dari bawah Al-Quran, udah. Gak bakalan dia melawan. Wallahi ma jawazaha Umar hina talahatu. Ketika Hur ya, bin Qais menyebutkan surah Al-A'raf ayat 158 itu, khudil af wa'mur bil uruf wa'aril anil jahil. Apa yang akan berlaku. Disebutin ayat langsung hilang amarahnya. Wa kana wafaqan 'inda billah. Tuh, Sayyidina Umar tak pernah ya beliau menentang sedikit pun terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Lulu hatinya masya Allah. Ini betul-betul satu pengalaman hebat yang dicontohkan kepada kita bagaimana kita tetap bersabar dalam kondisi apapun ya, terlebih kalau kita sudah diingatkan dengan ayat Al-Quran. Masya Allah, contoh luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab ya, seemosi apapun dengar nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-firmannya langsung tunduk Sayyidina Umar ya. Beliau urungkan segala apa yang tadi menjadi ya, salah satu pelampiasan amarahnya. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita berikan ya. Allah, luar biasa. Sayyidina Umar, masya Allah. Beliau diganggu, beliau ya, dihina, ya, dituduh, difitnah. Ya, ini termasuk fitnah. Sesuatu.